3 orang tersangka pelaku begal yang terkenal sadis dalam melakukan aksinya berhasil dilumpuhkan petugas Polsek Medan Timur. Adapun ketiga pelaku komplotan begal tersebut adalah Gopal, Popai, dan Yoyo. Menurut informasi, 3 orang pelaku komplotan begal ini tergolong sadis dan licin dan tak segan-segan melukai korbannya pada saat beraksi. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, komplotan ini sudah 4 kali beraksi di beberapa tempat yang terpisah. Masalah kegiatan begal. Satu lagi yang di wilayah Medan Kota, wilayah Polrestabes Medan. Penangkapan terhadap 3 orang tersangka begal ini dilakukan oleh anggota yang menyamar. Petugas yang menyamar memakai baju layaknya perempuan biasa dengan menggunakan hijab. Agar memancing para pelaku keluar, anggota petugas yang menyamar melintasi jalan tersebut di jam-jam yang sepi menggunakan sepeda motor. Selain mengamankan para tersangka, barang bukti hasil kejahatan berupa 1 buah pisau, 2 buah baju kaos, dan 1 celana berhasil diamankan oleh petugas. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.